Okey, apa khabar kepada penggemar-penggemar blog Suami Suka Masak pada malam ini, malam Jumaat. Tapi apa yang berlaku, dah saya berada di dapur dan nak menyiapkan makan tengah hari besok. Jadi, resepi ni sebenarnya ialah resepi yang baru kali pertama saya pun nak cuba. Saya pun tak pasti sedap atau tidak. Tapi dengan confidentnya, saya yakin sebenarnya ni malam Jumaat, kompom sedap. Okey, so, tambahan yang saya ada, saya ambil ayam. Kita ada apa? Okay. Kita ada macam-macam spices kat sini. Daripada lada sulahnya, kita ada oregano, kita ada basil, saya ada chili powder, saya ada rempah kari. Rempah kari ni untuk rempah kari daging. Sebab mak saya kalau masak ayam, biasanya ni guna rempah kari daging. Special sikit. Ini kita ada sebut kunyit. Kalau kita tengok, kita ada bawang putih, serai, parsley, halia, lada hitam dan juga daun bawang bersama di sini. Baik. So, apa yang akan berlaku ialah cadangan saya untuk mengada untuk hidangan malam ni. Ini semua saya akan proses. Kemudian, sudahnya saya akan gaulkan bersama tepung. Sedap tak sedap? Kita tahu. Kita cuba dulu. Baik. Untuk itu, saya akan letakkan kamera saya pada di sini. So, kita mulakan dengan perlu gunakan blender untuk itu. Jadi apa yang saya perlu blend pada malam ini ialah bahan-bahan sebut-sebut tadi lah. Ni serai lah apa semua ni, saya akan blend sekali. Saya rasa ini tak sesuai. Apa kata kita tukar warna lain? Ini betul. Ini tak salah. Okey. Ini semua saya akan masukkan. Jadi kita sambung balik. So, apa yang berlaku ialah bahan-bahan tadi saya dah kisar. Daun bawang, parsley, serai, bawang putih. Okey. Yang sini tu je kot. Saya dah blend ada dalam ni. Saya tak gunakan cili sebab anak-anak makan. Jadi tak nak pedas sangat. So, apa yang berlaku ialah kemudian di sini saya telah masukkan semua kepah-kepah yang berbentuk serbuk. So, maksudnya black pepper lah, apa kunyit semua benda tadi sudah pun berada di sini untuk jadi bahan gaulan selepas itu. So, apa yang akan berlaku selepas ini ialah ayam ini, pula ayam black ni akan kita gaulkan sekali dengan benda ni semua masuk sekali. Sedap-sedap, saya tak tahu. Tapi, saya confident boleh jadi. Mesti lupa, garam jangan lupa. So, semua tadi tu saya gaulkan semacam tu. Saya pun dah confusion fokus ni. Isinya boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Baik. So, apakah yang seterusnya? Inilah saya rasa benda yang seterusnya ialah ayam yang dah berasur. Masuk dulu. Kau sendiri jadi ya. Jadi ini, so, untuk itu masukkan masuk bekas dulu. Tapi serius, bau dia mengancam. Jadi kalau yang so tak cukup ni. So apa kita buat lah? Ini ayam di situ. Kita masukkan dalam ni. Saya lupa. Garam perlu dimasukkan dulu. Masuk garam dulu. Oh, ada rasa ke? Letak je tak ada rasa. Okey. Kemudian, setelah pun dimasukkan ni tadi. Yang ni, kita masukkan dalam. Macam ni. Kita biarkan dia. Kan dia kata. Eh?
guys. Ya tersisa. Nah, apa bakunya? Ini yang tersisa. Goreng nih. Serius. Bau apa sih beli kata kan bau dia sebab itu ini ayam ni masukkan ke dalam plastik esok nak pakai goreng tu besi yang pertama besi kedua ialah saya cuba semua kan dengan rempah-rempah ni. Okey. Untuk sihat, ayam ni kulitnya saya buang. Nak lemak di rumah. So, ni pun sebenarnya dah satu besi yang kalau kita goreng pun sedap. Ni, tapi saya ubah sikit. Daripada yang tamat ni, itu ni. Pun sama juga. Kita kenakan yang tepung-tepung ni juga. Masukkan sekali. So, bukan lekuk lah. Untuk besi ini nampak dia punya colour, texture lebih lagi nyaman gitu. So, bila dia goreng dia akan jadi saya rasa lah dia punya bau akan lebih kuat sebab bau serai tu akan membentuk kan? Okay. So, saya akan buat dua version. Ini yang ketulan yang keempat ni saya akan ketiga saya akan guna balik kedai sama iaitu tepung saja coating di luar masuk balik balik menanti kedatangan cinta. So saya rasa ini akan jadi besi crispy. Ya, ini akan jadi besi crispy. Besi crispy. So itu. So ini besi basah ini. Serai asli daun bawang adalah gabungan heaven lah ni. Sangat suka. Okay. Habiskan tepung tu ni. Sekali saya plan untuk 4 katul saja. So. Kita asap habis ni tu ni. Bawang-bawang ni. Supaya. Usuk-usuk kan sikit pada ayam tu. Balas balik. Tu, saya rasa besi yang kedua ni lebih baik lah. Masak balik. Masih sedih. Nampak. Masuk ke dalam pes tadi dan kita masuk lagi untuk diperapkan. So ini adalah rupanya ini perapan ini saya pasti warna dia cantik. Ini besok kita ada dulu option sama ada kita nak grill ataupun kita goreng. Sebab kita ada dua. Okay, so saya ingat satu saya grill, lagi kita goreng. Tak nak makan apa lagi. Tengok besok apa hasilnya.